Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, hari ini kita berada di Puleles, Medan. Pada sore ini ada keterlambatan sedikit ya, ada kendala tadi trouble Bang Rizky. Ini untuk keberangkatan bus ALS Jogja. Jadi pada sore hari ini kita Bang John pun ada di sini juga. Nah, di sini Bang John ada Pak Udin. Pak Udin tadi di belakangnya, kami tadi bersama Bang John, Pak Udin di ALS 270. Jadi kawan-kawan, pada hari ini ALS Nopin 081 ini ada kendala sedikit trouble, jadi pada keberangkatan ini agak terlambat ya. Di sini sudah kita lihat bersama, bagasi sudah dibuka. Di sini ada Bang Rizky. Tadi Bang Rizky ngajak saya ikut ke Jogja, tapi nggak mungkin ya teman-teman, kerjaan yang di Medan ini ditinggalkan. Jadi nanti kita ada waktu, kita atur jadwal nanti untuk ke Yogyakarta. Oke teman-teman. Jadi di sini teman-teman, LS Nopin 81 akan berangkat sebentar lagi menuju kota Yogyakarta. Kita akan ikut ke dalam ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah naik ke dalam bus ALS 81. Ini sebentar lagi ALS 81 akan berangkat menuju kota Yogyakarta. Jadi di sini yang terpantau penumpangnya hanya 5 orang kawan-kawan ya. Jadi nanti kita doakan saja agar penumpang Bang Rizky 081 ini banyak di jalan ya, di pandemi corona ini, dan juga banyak paketnya. Di sini sengaja saya ikut masuk ke dalam untuk memutar, nanti baru turun lagi di depan ALS. Oke teman-teman, di sini sebentar lagi ALS 081 akan jalan. Bang Rizky sudah menaiki kabin setir. Dan kita ulangi lagi, tadi penumpangnya adalah 6 orang. Biasanya ini Bang Rizky naikkan penumpang nanti ada di jalan ya kawan-kawan ya. Oke, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim karena keberangkatan Bang Rizky ini dari Medan, mudah-mudahan nanti selamat sampai kota tujuan Yogyakarta. Oi, nanti Bang. Di sini ada Wak Retno lagi makan kawan-kawan ya. Oke teman-teman, pada hari ini kita duduk di depannya karena bangku 1-2 masih kosong. Mungkin bangku pesanan itu biasanya yang naik di jalan. Mudah-mudahan nanti banyak pesanan bangku Bang Rizky. Pak John tidak mau kalah, ambil video juga buat di-upload nantinya. Itu tadi Pak John udah upload berapa video, Bang Seng? Belum ada. Belum ada? Enggak, Bang John? Oh, enggak tahu berapa. Tahu, Bang itu
Kemenurung udah berapa? Kemenurung mana? Ciotang. Bang Ciotang udah berapa video? Hari ini. Iya. Masih satu. Masih satu. Sama lah. Itu pun video yang aku liput 2 hari yang lalu itu. Hari Kamis. Videonya Pak Udin. Video Pak Udin. Iya. Rupanya, hari Kamis hari Rabu. Rupanya Pak Udin tinggal di ini dia, Tembung ya, enggak tahu. Iya, kemarin Tembung. Ada yang nanya tinggal di jawab aja Penyambungan. Memang Pak Udin kan Penyambungan. Penyambungan yang bilang Pak Udin dulu dia tinggal. Mungkin sekarang pindah dia ke Medan kan? Iya, berarti dekat rumah lah itu Tembung Bandar Kalibakula. Tadi. Kamu tinggal di mana, Bang? Sama, Tembung Pasar 9. Teman-teman, pas di depan kaca ini ada Bang John. Perbatasan apa katanya? Bandar Kalipa sama Bandar Setia. Oh, pakai gurita sekarang ya? Oh, iya, dari kemarin itu. Biar lebih gampang. Iya, kadang kalau tangan apa, gak capek juga. Kalau beli stabilizer itu nanti-nanti aja lah itu kan. Teman-teman, kita ada sampai di putaran, tepatnya berada di Simpang Merendal ya. Jadi kita mutar di sini, balik lagi ke arah pool PT ALS.
turun mana di sini kita? Ini aja lah turun kita. Oke, kita akan turun. Oke, teman-teman, di sini Bang Rizky sedang menaikkan penumpang ya. Oke, selamat jalan HLS 081. Semoga selamat sampai ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.